Berakhir sudah sesi latihan. Para Olimpian dilepas penuh menuju hari perjuangan. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, wakil Indonesia yang akan mempertaruhkan seluruh tenaganya demi merebut kembali tahta tertinggi ganda putra di puncak podium Olimpiade. Fajar yang telah dibekali ilmu oleh para legend ganda putra yang pernah jaya di Olimpiade, Chandra Wijaya dan Hendra Setiawan. Mereka juga telah melakukan latihan extra time bersama para tim sparring ganda putra. Di hari pertama Olimpiade Paris 2024, Fajar Rian menjalani babak penyisihan grup langsung berhadapan dengan wakil Jerman, Mark Lampus Marvin Seidel. Di atas kertas, Fajar Rian lebih unggul, peringkat 7 berhadapan peringkat 31 dunia. Head-to-head 3-1 atas keunggulan pasangan Indonesia. Terakhir berjumpa di babak quarter final India Open 2023, Fajar Rian menang 2 game. Permainan cepat Fajar Rian saat itu kerap membuat lawannya kewalahan meladeni permainannya. Sambaran Fajar di area depan net cukup mengejutkan lawan, sementara Rian menjalankan tugasnya dengan baik sebagai tukang gebuk. Nah, di 3 pertemuan terakhir, wakil Jerman ini kesulitan meraih kemenangan melawan Fajar Rian. Jika saja Fajar Rian bermain penuh ambisi dan benar-benar mampu memanfaatkan momen keunggulannya atas sang lawan, maka 1 poin di babak penyisihan grup telah didapatkan. Semoga saja mulus ke babak selanjutnya.